Walaupun skuad bawah 23 tahun tidak memulakan perlawanan dengan baik, semangat sepasukan tinggi serta berjuang sehingga whistle penamat membolehkan barisan negara merakam kemenangan 3-1 ke atas FC Ryukyu pada Rabu. Buat tonggak pertahanan Fadli Shah, ketiadaan beberapa pemain utama yang tersisih gara-gara kecederaan tidak melemahkan motivasi pemain-pemain lain. Bagi saya, pasukan saya tengok semuanya sama dari yang 2 tahun lepas. Saya rasa puas hati prestasi semua player pada malam ni, dan semua player tunjukkan komitmen yang sangat jitu untuk merebut slot, apa macam nak merebut peluang untuk mempunyai 20 player. Fadli yang bakal menguatkan skuad Johor Darul Takzim musim depan turut punya misi peribadi di Sukan SEA Myanmar selain membantu barisan negara mempertahankan ibu segala emas Sukan SEA buat kali ketiga berturut-turut. Ini memang salah satu saya punya impian, azam untuk membawa pulang lagi. Kalau ikutkan, kalau macam kita membawa pulang pingat emas, maksudnya hat-trick lah, hat-trick untuk pasukan bola sepak Malaysia SEA Games tahun ini. Ini senarai 8.